Buah naga sangat populer sebagai makanan penutup ataupun jus. Buah naga ini juga memiliki nutrisi mulai dari kalsium, vitamin A, B1, B2, C, serat, antioksidan, dan lain-lain. Namun, apakah buah naga aman dimakan untuk ibu hamil? Ternyata ibu hamil dapat mengkonsumsi buah naga. Faktanya malah bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayi. Berikut ini adalah manfaat buah naga untuk ibu hamil dan janinnya. Pertama, mencegah cacat lahir. Folat adalah salah satu nutrisi yang sangat penting selama kehamilan. Buah naga mengandung folat dalam jumlah yang tinggi, sehingga buah naga dapat membantu melindungi bayi sebelum lahir dari cacat tabung saraf secara efektif. Ini juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin B1, B2, B3, C yang memberikan kesehatan yang tepat, pertumbuhan, dan perkembangan janin. 2. Meningkatkan hemoglobin. Buah naga mengandung banyak zat besi dan vitamin C, dan zat besi ini membantu meningkatkan jumlah hemoglobin secara substansial selama kehamilan. Ibu hamil memerlukan jumlah hemoglobin lebih tinggi daripada ibu yang tidak hamil. Dengan tingkat hemoglobin yang baik, dapat mencegah risiko pengembangan anemia dan efek buruknya. 3. Meningkatkan kekuatan tulang. Kandungan kalsium buah naga membantu menguatkan tulang dan gigi ibu hamil selama kehamilan. Selain untuk ibu hamil, kalsium dan fosfor dari buah ini juga membantu pembentukan dan perkembangan tulang janin dengan tepat selama dalam kandungan, sehingga pertumbuhan tulangnya pun terjaga. Mencegah infeksi mikroba. Sifat antibakteri dan antijamur buah naga sangat bermanfaat, dapat menghambat pertumbuhan infeksi bakteri dan jamur di sistem organ, dan dapat melawan infeksi bakteri dan jamur yang berbahaya selama kehamilan. Konsumsi buah naga saat hamil ini juga mampu meningkatkan regenerasi sel dan penyembuhan luka secara efektif. Mengobati sembelit. Sembelit menjadi salah satu resiko yang biasa terjadi selama kehamilan. Dengan kandungan serat dalam buah naga membantu mendorong pencernaan yang lancar, gerakan usus halus, dan mencegah resiko masalah sembelit selama kehamilan. Nutrisi dalam buah naga memberikan efek pembersihan racun dalam tubuh dan mencegah perkembangan gangguan pencernaan. 6. Antioksidan. Buah naga mengandung antioksidan yang tinggi yang dikenal sebagai fenol. Ini melindungi membran sel anak dari jenis kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan melindungi anak dari penyakit umum. Terakhir, melindungi jantung. Buah naga memiliki dampak besar terhadap kesehatan jantung bayi pada kandungan. Itu akan melindungi hati anak dan membantu tetap kuat. Selain melindungi jantung bayi, juga melindungi jantung ibu hamil juga sehat. Cukup dengan mengkonsumsi sehari sekali, maka akan mendapatkan jantung sehat dan kuat. Demikianlah ulasan mengenai manfaat buah naga untuk ibu hamil dan janinnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.